Nah, ini teman-teman. Ya dapat lagi. Badak. Tuh, badak nih. Nih. Situ. Asupan, asupan. Mending ini apa? Bet kijingnya bet mending kalau bet. Eh, dapat lagi nih. Nih, lihat. Tuh. Kita coba cek. Kita balikan dulu. Lumayan. Nih. Lumayan bakal lantai ya. Nah, setting-setting. Nah, setting-setting teman-teman. Jadi saya juga udah mulai mahir nih sekarang teman-teman. Kangen jago ya. Mas, bener teman-teman. Wes, ini takutnya kita itu ngigit ya. Tuh. Ini lebih-lebih lagi nih. Tuh. Nah, coba asupan. Mending kijingnya keluar kena. Bunuh kena kijingnya. Oke, nih ada lagi nih. Pan. Babak itu, eh. Jadi sekarang kita udah mahir, teman-teman. Ya, udah mahir sekali. Lihat, lihat. sekarang mah lihat. Sekarang mah saya udah master, teman-teman. Udah master ya, udah king of the master. Sekarang lebih-lebih juga. Obat. Saya juga baca. Jadi kali ini kita mau bikin sate daging labi-labi ini. Daging labi-labi yang udah kita bersihkan tuh. Dagingnya tuh seperti ini, teman-teman. Ini asli daging labi-labi tuh. Ini kaki daging labi-labinya tuh. Ini ada kukunya juga tuh. Ini bukan daging sapi ya, daging labi-labi. Apa daging batu. Batu hidup nih, teman-teman. Jadi bumbu kali ini kita akan pas dulu jeruk. Pas dulu teman-teman. Karena daging labi-labi ini mempunyai masih ada teh aroma yang sangat khas ya, hanyir atau abu amis. Terus pakai jeruk. Ini ada jeruk lemon. Kita pakai jeruk lemon biar enggak amis. Oke. Masuk lagi. Apa namanya? Harus wow, enak banget. Jeruk. Oke. Sini kita haluskan. Kita pakai kayu manis, teman-teman. Dikarenakan ini aromanya sangat khas ya, sangat hanyir. Pakai kayu manis. Kita pakai ketumbar. Gula, jadi nggak kita ulek. Marinasi. Oke teman-teman, kita tunggu marinasinya dan kita tutup dan kita buat tusukan nih biar memang rehat yang buat. Jadi sambil itu kita akan siapkan api teman-teman ya, muncul. Aduh.
kita lemahan. Jadi kita buat tuh api. Berasa teman tuh, woi, suhu berasa. Barasa. Ini kalau basah itu susah teman-teman tuh. Tadi kan hujan gede. Itu dari jam 4 sore sampai jam 7. Jadi isak kan. Jam malam. Oke teman-teman, jadi yang nusuk-nusuk nih barudak. Tuh kata bet ya bet. Berapa ya? Terserah. Pokoknya matang panjang ting. Jadi kita mau mantau ruhai teman-teman, jadi barudak yang potong-potong nih. Ini salah ya teman. Nah teman-teman, jadi anak-anak biar masuk, kita mau cek api teman-teman. So, muncul. Oke teman-teman, ini tusukan terakhir. Ini apaan sih? Nah, ini sedikit. Jadi nih, tinggal kita bakar, coba. Pasti ya, sudah lagi. Teman, ini baru sore, kita bakar wajib. Ini kita bakarnya di sini nih, dah.
atasnya ada kakinya. Jadi kita bakarnya jangan di belah sini tapi di belah badai jeb, soalnya bi- tutung kaduru. Kalau panas mah wah bener. Kata lo malam, tinggal kita tunggu sampai matang meluncur. Oke teman-teman, jadi kita bulak balik biar matang. Ini sate labi-labi teman-teman, cobaan, ambil kecapan. Panasnya ya, sangat luar biasa, luar binasa. Gak perlu pakai kecap teman-teman. Panas yang asli ayam. Oh ini kebetulan menggeludukan teman-teman. Ada geledek. Mau hujan lagi nih. Ulah wapak ada. Hujan asap namanya. Nasinya ada dua nih buat kameramen dan teman-teman yang lain nih. Kita satenya udah mateng, itu kabur hujan teman-teman. Nih kita mau ambil, kita mau ambil yang gosong-gosong aja teman-teman. Yang gosong itu lebih enak ya, lebih gurih. Ini teksturnya itu seperti ini teman-teman. Nah kita ambil 4 tusuk aja nih buat kameramen dan yang teman-teman yang lain. Kasih kecap. Wih, oke. Okay. Ya teman-teman, hujan-hujan tuh, lihat kedengaran kan suara hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nyampuk. Rasanya ini hampir mirip dengan daging kambing sama domba ya. Yang kosong itu lebih ada smoky, bumbunya pas, jadi rasa bau amisnya itu hilang. Mantap. Hujan-hujan. Ini ada nanti biar manis om. Kurang gulanya banyak. Ini enggak kegedean.
tulangan ini lagi. Teman-teman, nah, oke teman-teman, sampai sini olahan sate labi-labinya, nanti kantus olahan yang selanjutnya teman-teman.